menang-menang. Sampai nak gagal prinsip tak boleh. Tuan-tuan kena buka tafsir Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'adi. Dalam surah Hud, surah ke-11, ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka Muhammad, tetaplah kamu di jalan lurus sebagaimana yang kami perintahkan kepadamu. Dia murai tuan-tuan, Masya Allah. Apa berlaku sekalipun, kita tidak akan condong ke kanan, tak akan condong ke kiri. Kenapa? Orang-orang yang istiqamah ni, kata Syekh, orang-orang yang yakin dengan perkhabaran yang terkandung dalam Quran. Perkhabaran-perkhabaran yang ada kaitan dengan akidah. Akidah ni soal keyakinan. Tuan-tuan, kita tak nafi strategi penting. Tetapi kemenangan ni ketentuan Allah. Ini soal akidah. Tu Syekh Hurai tu, bukan saya Hurai. Apakah kita tak percaya? In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 160. Cuba tuan-tuan ini. Dan sekiranya kami memberi pertolongan kepada kamu untuk mencapai kemenangan, siapa yang dapat mengalahkan kamu? Tengok Tuhan kata. Dan sekiranya kami membiarkan kamu, kami tak memberi pertolongan kepada kamu, siapa pula yang dapat menolong kamu? Dan orang-orang beriman, pergantungan mereka hanya kepada Allah. Tuan-tuan, strategi ini syarat nombor dua. Tawakal kepada Allah nombor satu. Kadang-kadang strategi pun tak mengena juga, tak berjaya juga bila Allah tak tolong. Tapi di sini yang dikaitkan dengan akidah. Kita melihat, kita menyangka strategi kita ni yang terbaik akan memenangkan kita. Itu salah tu, ini soal akidah. Ada atau tidak dalam Quran Tuhan merakamkan golongan-golongan yang lemah, dhaif. Mereka berjuang tapi mereka menang. Ada atau tidak? Ada kan? Contoh tentera Talut. Tentera Talut tak aman. Jalut tenteranya hebat, dia pun hebat. Tapi tentera yang tidak ramai ini menang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Sahih Syekh. Naam. Syekh kata naam. Dia hafal Quran tuan, saya tak boleh nak kelentong tuan-tuan. Sebab ada orang boleh cek. Tapi dia ingat ke tidak dalam surah tu, Allahu a'lam. Kena tanya dia lah. Al-Baqarah ayat 249. Dan berapa banyak kata Allah golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang lebih besar jumlahnya dengan izin aku. Kita tak yakinkah dengan pertolongan Allah? Nabi berhijrah ke Madinah, tuan-tuan. Nah, macam-macam versi lah. Ada yang kata Nabi keluar daripada rumah dia tanpa disedari oleh musyrikin yang mengepung rumah dia. Ada ulama kata Nabi baca ayat ke-9. Nabi ambil pasir, dia baca ayat ke-9 surah Yasin. Katanya lah, waja'alna min baini aydihim tu. Dia buat syarat saja, buat isyarat. Kemudian dia keluar dengan mereka ni tak sedar. Jadi kalau lain kali tuan-tuan nak keluar, tak mau bawa orang rumah, baca ayat tu. Nabi waja'alna. Masuk dalam kereta, warm up engine. Masuk dia satu, tengok-tengok dia dah ada sebelah. Macam mana dia kata, saya baca lagi awal pada dia. Jadi bini pun baca, kena pergi dua. Ketika berada dalam gua tu, catatan sejarah menyebut tak ada kesan tapak kaki. Padang pasir, tahulah kan. Tapi tak ada kesan tapak kaki. Kenapa?
Tadi ayat tadi sebut Allah memberi pertolongan dengan tentera yang tak dapat dilihat oleh mata. Malaikat. Mungkin malaikat yang padam kesan tapak hati. Jadi dia orang pun mana nak sangka ada orang dalam gua. Kata gua tu pula ada sarang labah-labah. Ini tentera Tuhan. Kalau orang masuk tuan-tuan, mana sarang labah-labah tu akan koyak, pecah. Betul tak? Ini elok kan? Tuan-tuan tak yakin kalau dia pertolongan Allah. Kena faham lah tuan-tuan. Kehidupan kita ni sendiri pun Allah yang kontrol. Kulla yaumin huwa fi syan. Ar-Rahman surah 55 ayat 29. Allah yang administer, yang mentadbir, mengurus kehidupan kita semua ni. Apa yang akan berlaku kat saya esok hari dan sebagainya, bila nak mati, semua adalah ilmu dia. Kita ni macam robot lah. Dia suruh pergi sini, pergi sini, pergi sana, pergi sana. Cakap angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Dia yang kontrol. Kita bukan ada hebat apa-apa ni. Ini contoh. Contoh kedua, Perang Badal tu sendiri. Tentera Islam 313. Manakala musyrikin 1000. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah allakum tashkurun. Ali Imran ayat 123. Sekali lagi Allah memberi pertolongan kepada Muhammad pula kali ini ketika beliau dan bersama-sama tentera ni dhaif, lemah, tak ramai, kelengkapan perang pun tak canggih sebagaimana musuh Islam. Tapi dengan pertolongan Allah, Islam dapat kemenangan. Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh faham? Kalau tuan-tuan tak faham tu, saya pun sekadar tu lah boleh cakap. Saya bukan alim pun, boleh cakap sikit-sikit nak bagi faham. Jadi maknanya, kerjasama politik dengan orang bukan Islam harus boleh. Tapi berdasarkan hadis Muslim, ada syarat. Kalau sampai nak gadai prinsip semata-mata nak pertolongan dia orang, saya merasakan tak kena. Sebab apa? Pertolongan Allah lagi hebat. Allah boleh musnahkan musuh-musuh Islam sekelip mata, betul tak? Tanya. Macam musuh-musuh saya je lah. 25 tahun dah saya berdakwah, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya yakin ni pertolongan Allah. Tapi kena juga ada amalan-amalan tuan-tuan. Jangan kita bertawakal pada Allah tanpa ikhtiar usaha. Saya nak bagi tips yang paling senang tuan-tuan. Mungkin kalau saya nak sebut yang lain, tuan-tuan agak sukar, sulit nak melaksanakannya. Lazimnya orang cerita bangun malam, solat malam, solat sunat duha, solat tahajud, solat witir, baca Quran, banyak berzikir kan. Lazimnya cerita gitu. Saya nak bagi yang paling mudah. Saya yakin sebab saya amal benda ni dah 33 tahun. Sejak saya kenal Islam. 33 tahun tuan-tuan. Amalan yang paling mudah. Moga-moga mendapat perlindungan Allah setiap masa dengan izin Allah. Ialah tuan-tuan paling senang bersedekah. Itu yang saya amalkan. Sedekah ni tolak bala. Moga-moga mendapat perlindungan Allah. Faham tuan-tuan? Nak sedekah kat siapa? Tabung saya lah hari ni. Duk ada kiri kanan belakang 3 tabung. Kan? Cerita gitu paling senang. Kalau saya kata nak solat tahajud, saya bimbang tuan-tuan tak mampu pula. Kan? Dia amalan solat malam ni khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan-amalan yang berterusan walaupun sedikit. Kan? Bukan saya nak suruh tuan-tuan buat banyak. Kita kan sebagai pejuang Islam, kalau ceramah saja hebat, amalan tak ada, saya tak respect. Tuan-tuan tak perlu tanya saya buat atau tidak. Saya akan bercakap benda yang saya buat. Yang saya tak buat, saya tak akan bercakap. Sebab Allah keji orang-orang yang pandai bercakap, mengajak orang buat kebaikan sedangkan dia sendiri tak buat. Yang tu orang panggil ceroek. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabra maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ayat 2 dan 3 surah Saff. Itu cerita dia tentang kita kena yakin. Strategi tak nafi. Keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Betul tak? Itu cerita. Lagi 5 minit. Jadi, apa matlamat Nabi berhijrah ke Madinah? Yang saya yakin dan percaya, minta maaf, bukan saya merendah-rendahkan pendakwah-pendakwah lain. Tuan-tuan jangan salah tafsir. Sebab saya dengar selalu, kalau ceramah ma'al hijrah, benda ni, ayat ni tak dibaca. Itu bila orang nak faham. Apa matlamat Nabi berhijrah ke Madinah? Tadi saya mula mukadimah At-Taubah ayat 40. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Dan kami jadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dan hina, agama Islamlah yang paling tinggi. Jadi Nabi berhijrah ke Madinah ada matlamat untuk meninggikan Islam. Mana dalil? Ini dalil ni yang ramai tak baca. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Inilah ayat Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Ni matlamat dia. Ke tempat kembali di sini ialah bumi Mekah. Kamu pergi dulu ke Madinah menegakkan sebuah negara Islam yang bakal melaksanakan syariat Islam. Kerana di bumi Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan berbuat demikian, betul tak? Dihalang, dan Islam ketika itu penyokong dia tak ramai. Dr. Harun dia sebut 13 tahun berdakwah hanya sekitar 40 orang yang memeluk agama Islam. Sebahagian kata 70. Sedangkan musuh Islam ramai, tak ada kekuatan. Kalau nak sana pun confirm kalah, kan? Sebab tu saya tak nafilah kalau kita dapat kuasai Putrajaya, bila ramai kita semua undi angkat tangan menang lah. Kan? Kalau di Mekah tak menang. 40 orang. Kalau dia orang ada 4000, betul tak? Tak menang. Sebab tu pergi ke Madinah. Yang orang tak cerita. Sedangkan ada dalam Quran. Minta maaf kalau ada ustaz-ustaz ni. Kenapa ni cerita? Kadang-kadang dia tahu tapi tak berani. Sebab apa? Ceroy. Saya bukan berani. Saya tegas. Sebab kita cakap ada dalil, tak perlu bimbang. Tak percaya, syekh duduk dengar saya bercakap. Saya baca Al-Quran. Ramadan lepas saya datang, tuan-tuan. Syekh ni peluk saya. Dia kata, hang ni boleh ingat semua Al-Quran. Saya kata, betul ke aku baca semua? Betul. Ish, dia giling pada. Saya tak bangga, tuan-tuan. Kan? Ini kurnian Allah kat saya. Sebab tu bila kita tahu sesuatu benar, jangan sembunyi, kita cakap. Ni matlamat Nabi berhijrah ke Madinah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang akhirnya akan melaksanakan syariat Islam. Dan hari ini insyaAllah dengan izin Allah, khutbah saya bertajuk kewajipan melaksana serta mengamal syariat Islam. Saya akan cuba ringkaskan, tapi kalau lambat sikit pun tak apa, sebab sekarang Jumaat awal, betul tak? Sebelum kedua selesai solat. Cuma minta Tuan Imam, dia jadi imam kot, Pak Syekh. Jangan baca panjang sangat. Baca surah pendek-pendek sudah. Kalau khotib panjang, imam kena cerdik. Kena pendekkan surah, betul tak? Kalau khotib pendek, imam bagi panjang. Kadang-kadang khotib panjang, imam pun panjang. Makmum gelisah. Dan sekali itu di Batu Wet. Saya terpanjang, lazimnya saya setengah jam lah. Dua khutbah tu. Hari itu terpanjang 35 minit. Saya beritahu Tuan Khatib, tolong ringkaskan bacaan. Dia pun jadi imam. Lepas Fatihah tuan-tuan, dia tak baca langsung surah, dia diam. Ni pun satu hal juga. Dia duduk cari surah mana paling pendek.
Nanti baca surah panjang ustaz marah pula. Dan kita kena cerdik, kena tengok dia punya situasi kan. Ha. Kalau dah khotib panjang, imam pendek. Kan? Kalau khotib pendek, okey imam panjang sikit tak apa. Saya pun tak, saya tak pastilah berapa minit. Paling panjang pun setengah jam. Itu pun saya akan ringkas. Kalau nak ikut tuan-tuan sejam, baru sedap. Baru semua hujah-hujah dapat saya nyatakan. Saya ringkaskan saja. InsyaAllah, tajuk dia, kewajipan melaksana serta mengamal syariat Islam. Kenapa? Apa dalil kita wajib melaksanakan hudud? Dan kenapa kita perlu beramal dengan undang-undang Islam? InsyaAllah, saya akan bagi jawapan sekadar ilmu yang ada pada saya. Jadi sekadar itu tuan-tuan, sebagaimana saya sebut tadi, ada tabung saya belah kanan, belah kiri, belah belakang, kan? Tuan-tuan tolonglah. Saya ucap terima kasih tuan-tuan. Ramadan yang lalu, kalau tuan-tuan yang menyumbang, kutipan Ramadan yang lalu to be exact 9,820, saya ucap terima kasih. Itu yang melicinkan apa perjalanan pengurusan Tahfiz Mutmainah. Hari ini saya tidaklah mengharapkan 9,000, kalau dapat 19,000 lagi baiklah. InsyaAllah. Nah, jadi ribuan kemaafan. Aku lagi satu, kalau tuan-tuan ingin dapat pelepasan cukai pendapatan atau sebagainya, boleh datang untuk bunga saya. Kami, sekolah kami ini ambil zakat. Jadi bayar zakat dari kami, tak perlu bayar cukai pendapatan. Individu dan sole proprietorship, syarikat milik tunggal layak mendapat pelepasan cukai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.